Informasi selanjutnya, saudara, polisi menangkap penambang ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara. Polisi menangkap pelaku yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Bolaang Mongondo. Penambangan emas ilegal ini mengakibatkan sumber daya dan ekosistem di hutan lindung menjadi rusak. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita sejumlah alat penambangan hingga material emas yang berhasil diambil pelaku. Berapa orang? Hah? Woi. Berapa orang? Keluar kembali cinta, bye-bye. Cepat. Keluar. Lurus itu. Lurus itu. Usia 45 tahun, beragama Islam, alamat Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, tengah melakukan aktivitas peti atau penambangan emas tanpa izin. Akibat daripada aktivitas peti yang dilakukan oleh tersangka di kawasan Taman Nasional Nani Wartabone tersebut, telah mengakibatkan sumber daya dan ekosistem hutan menjadi rusak.